ini kayak rambut malah dibilang corona. Masa jeruk makan wortel? Jangan lupa tonton terus channel kami Doni 11 TV. Jangan lupa dukung terus ya, like, comment, and subscribe. Suara aja. Apa deh, cing? Gue pada mateng nih. Ngeri aja dulu lah. Jangan berganggu perut. Gue bawa tidur aja kali ya. Siapa tahu mimpi makan enak. Benar, lebih baik tuh tidurnya. Goblok, gue mau mimpi makan enak, kok malah di hutan. Woi, bangun woi. Ya, dia malah ngiler. Parah lu. Apa deh? Jangan ada setan nih. Hapus bener nih gue anjir. Baru aku mati. Wah, bidadari deh. Supaya bener. Gue baru juga mimpi enak. Hey. Bangun. Siapa ya bidadari tadi? Ya Allah, semoga jadi jodoh hamba. Amin. Lagi. Gak bang, pokoknya gak suka. Udah jelek, mata kedutan. Kayak gitu pula. Enggak, pokoknya gak suka. Ah, abang pokoknya gak mau tahu. Kamu harus nikah sama De Jono. Hey. Biar gini-gini nih. Dia ini anak juragan tembakau. Tanahnya lebar, selebar mukanya. Pokoknya abang gak mau tahu. Kamu harus nikah sama De Jono. Hey. Betul De Jono? Betul De Jenny. Kalau kita kawin, gak bakalan susah tujuh turunan. Kawin aja no abang Junet. Masa jeruk makan wortel? Kok jeruk makan wortel De Jono? Sorry bang, kita kan belum level. Jadi abang cocoknya jadi wortel. Kalau udah jadi sama Jenny, baru abang jadi. Oh, kalau De Jonny sama De Jenny udah jadi, berarti abang nanti jadi jeruk. Ya, minimal jadi pepaya lah. Pepaya. Masa sih jangan sekarang masih ada jam. Pasti kerjaan abang lu ya? Tua banget sih pikiran abang lu, Jan. Tua. Udah, Jan, ngomongin abang gua. Pulang yuk. Udah siang gini, gua belum masak juga. Nanti gua kena dampaknya abang gua lagi. Thank you.
Dada Rika. Ku di sini di atas awan. Aku tercawan paras cantik rupawan tak jemu-jemu. Kenapa, Ju? Ya, kenapa ya? Ya kayak film India aja. Iya, apa jangan-jangan kena corona lagi? Bruh. Kayak ayam gua aja tiba-tiba mati. Uh-oh. Waduh. Yaudah, Ju. Kita lari aja. Bruh. Sialan, gue udah keren gini kayak Rahul, malah dibilang corona. Bener, tapi itu si Juju kenalin sama bidadari gue. Apa gue paranin aja gitu ya besok? Tapi lu kenal gak sama orang tadi? Apa lu suka ya? Iya kali gue suka sama orang kayak gitu. Bruh. Maksud juga kalau lu kenal gitu kan, kalau dia pisah di jalan kan gue bisa daftarin gitu ke rumah sakit. Wah, sadis lu Jen, yakin lu gak kenal? Iya emang siapa? Ya kan teman kita waktu kecil. Bruh. Emang iya? Ya benar, kalau main rumah-rumahan dia jadi bapaknya, lu jadi ibunya. Oh, yang gue jadi ibunya terus dia jadi bapaknya. Berarti lu jadi anaknya dong? Uh-oh. Bukan, parah banget sih lu Jen, gak ingat. Lu jadi apanya? Dari rumahnya. Bruh. Aja Ju, emang iya. Gimana lu ingat? Di pikiran lu cuma ada Jody. Di.